apa tahap lanjut sih, Pak? Itu emang gimana, Pak, lanjutannya, Pak? Ya terus ini masih diproses terus. Secepatnya akan kita segera putusin juga, tapi memang ini masih dalam penghitungan yang teknis, sudah perhitungan ekonomi, masalah lingkungan juga, semuanya lah kita masih nunggu. Itu seberapa efektif sih, Pak? Proyek tersebut tadi itu seberapa efektif? Yang mana? Itu untuk mengatasi banjir yang dari laut, karena rob itu semakin tahun akan semakin naik. Karena es yang mencair itu dia akan menaikkan air pasang. Jadi mau tidak mau memang itu harus dibuat dan secepatnya. Kalau tidak mau kita berada di bawah air. Jadi kalau investasinya gimana? Gampang, kalau itu bisa dari APBD bisa, meskipun juga lebih dari 100 triliun. Bisa pakai pola investasi, banyak yang 7 jari. Sekarang nggak tahu ya, banyak orang yang 7 jari. Belum, karena kalkulasinya belum. Karena ini menyangkut uang yang bukan gede-gede banget. Targetnya mulai pembangunan kapan sih, Pak? Target ngitung-ngitung aja belum. Mungkin kalau hitung-hitungan rampung semuanya baru. KTPU 2016, Pak. KTPU 2016. Apanya? Gainsua. Lamaan. Kapan dong, Pak? Tahun depan? Ya, bulan-bulan tahun ini lah gitu. Ngapain gitu, jangan lama-lama lah. Senengnya kok. Katanya kan nunggu proyek-proyek infrastruktur yang lain gitu, Pak, untuk banjir, Pak. Enggak ada hubungannya. Dibarengin langsung gitu, Pak. Apanya? Pengennya pengen bangun, kalau kalkulasinya sudah. Kalkulasinya belum muncul apa? Yang tunjuk nyari buat investasi udah ada, Pak. Apanya? Yang tunjuk nyari banyak. Buat. Saya ngomong apa adanya, banyak. Bukan ada, salah banyak. Salah satunya, Pak. Enggak usah sebutin. Batal ya, Pak, pembahasannya hari ini ya, Pak? Hari ini pembahasannya batal ya, Pak? Gak jadi pembahasan. Pembahasan JNC Wall. Apanya? Hari ini. Kan ada agenda pembahasan JNC Wall, gak jadi, Pak. Ya, udah, tapi gak usah sampaikan. Masih proses awal itu nanti jadi malam. Malam gak usah, nanti kalau udah agak matang sampaikan. Terakhir, Pak, kelanjutan dari relokasi Muara Baru gimana?